yaitu pemeriksaan rambut. Kita ketahui bahwa pemeriksaan rambut itu satu metode pemeriksaan yang sangat akurat, ya, detail sekali untuk memeriksa apakah bahwa hasilnya negatif. Jadi saudari Ririn Ekawati dinyatakan negatif menggunakan narkotika maupun psikotropika. Jadi untuk perkara ini, Ririn Ekawati kami nyatakan memang tidak terlibat di dalam kasus narkoba ini. Mohon maaf juga kepada teman-teman wartawan yang mungkin satu minggu ini mau minta klarifikasi kepada saya, tapi saya belum bisa memberikan apapun karena saya menjalankan pemeriksaan dan beberapa tes, dan seperti tadi yang dibilang adalah hasilnya negatif. Lega iya, tapi saya memang yakin dari awal memang saya nggak pernah menggunakan seperti itu, jadi ya udah. Oh nggak, saya buang. Itu dibuang kenapa? Karena apa tuh? Gimana tuh, Karin? Saya nggak tahu soalnya itu apa, jadi saya nggak. Ya lebih berhati-hati, memang harus memilih teman-teman atau orang-orang di sekitar saya, karena ternyata siapapun bisa. Ayo kasih lewat dulu. Ayo kasih lewat dulu. Dari awal juga kami menyampaikan bahwa kita tidak pandang bulu, bahwa perang terhadap narkoba bukan didasari pada profesi tertentu, latar belakang tertentu, sehingga kami terus melakukan pengembangan khususnya terkait peredaran yang terjadi dalam kasus ini. Dan di sini juga saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya atas pemberitaan yang terakhir ini menyangkut atas nama keluarga besar saya, kepada ibu saya dan anak-anak saya mohon maaf, dan juga klien yang memang banyak sekali dirugikan karena pemberitaan ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.